Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza qumtum ilas shalah, perhatikan cara menerjemahkannya. Jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna. Qumtum itu bukan sekedar menunaikan. Dari kata aqama yuqimu. Aqama itu artinya menunaikan sesuatu dengan sempurna. Misal dalam bahasa Arab, berdiri tegak sempurna itu disebut dengan qiyam. Nanti kita ambil beberapa contoh. Ya. Berdiri tegak sempurna disebut dengan qiyam. Abu Daud nomor hadis 666. Ya, kata Nabi, aqimus shufuf. Sebelum Anda tunaikan salat, berdirilah dengan tegak sempurna. Ukurannya apa? Kaki terbuka, ya, lebarnya selebar dengan bahu, jadi tidak terlampau lebar begini. Tidak terlalu juga rapat begini. Ya, bahkan posisi ini dalam hal latihan menembak pun itu kaki mesti begini. Ya, saya pernah melihat itu ya, ada seorang pembina di Perbakin mengajarkan cara menembak, posisi kakinya sejajar dengan bahu gini. Itu masya Allah, dalam urusan dunia saja dianggap sempurna itu begini. Nabi mengajarkan dari dulu, dari sikap sempurna yang pramuka yang macam-macam itu kaki sejajar dengan bahu begini. Ya, badannya tegak. Jelas sampai sini? Baik, ini yang disebut dengan qiyam. Qiyam, posisi sempurna. Kalau kemudian itu disandingkan dengan kalimat ibadah, maka kalimat yang berubah menjadi menunaikan ibadah dengan sempurna sesuai ukuran syariat. Misal, posisi berdiri dalam sholat tadi, teruskan hadisnya. Kata Nabi, aqimus shufuf, tegak berdiri pelan-pelan. Kemudian kalimatnya berbentuk jamak. Ya, jamak, tegak, lurus, jajar dengan saf menggunakan kata shufuf. Bagaimana lurusnya? Lihat kalimatnya, wahadhu bainal manaqib wal aqdam. Dipandang lurus, kata Nabi, kaki itu jika bahunya sejajar. Dan mustahil bahu bisa sejajar kecuali kaki bagian belakang yang diluruskan, tumitnya, bukan kaki bagian depan. Ya, saya mohon contoh cepat aja, dua orang misalnya dari teman-teman, bisa nggak dari akhwannya satu dua orang? Time. Antum berdiri di sini aja. Sekarang luruskan kaki bagian depannya, jarinya. Kaki depan, ya, sesuai dengan garis. Perhatikan sini. Ah, ini berdiri tegak ya, tegak nggak? Lurus? Tayyib. Kalau tegak mungkin iya, tapi lurus tidak. Karena ukuran lurusnya dari Nabi, itu bukan kaki, tapi sejajar bahunya. Ini. Sejajar. Dan mustahil bahu ini bisa sejajar, kecuali tumitnya yang diluruskan dengan garis. Bukan kaki bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Kalau saya ambil misalnya, misal saja, bisa di sini, luruskan, naik terus ke depan, ke depan. Terus maju aja, maju. Ya. Saya luruskan kaki bagian belakang ya, mohon izin, maju ke depan. Terus mundur sedikit, nah, maju sedikit, dah, maju sedikit gini, tahan, tahan, sebentar, gak usah nengok sedang sholat, baik, misal, tahan, sekarang tegak berdirinya, lebih lurus dari yang tadi, lebih lurus dari yang tadi, apalagi kalau benar-benar diluruskan sejajar dengan garisnya, itu pasti lebih lurus. Nah ini baru berdiri gitu kan, belum kakinya, sekarang rapat tidak, baik, apa ukuran rapatnya? Ya, wala tadharu furjatin di syaitan. Nanti ini materi yang selanjutnya. Jangan berikan celah bagi setan untuk masuk. Jadi ada setan itu masuk ke celah-celah orang yang tidak rapat dalam menyusun safnya. Nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, jika ada kalimat dalam bahasa Arab menggunakan kata qama, aqama, itu artinya sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna, bukan asal-asalan. Sekarang kalimat wudu dan sholat di Quran diawali dengan kata aqama, ini menunjukkan bahwa kita berwudu mesti ditunaikan dengan sempurna. Jelas di sini? Silakan. Jazakallahu khair.